Yo, WhatsApp Mas Mobil dari Sama sampai Merauke, NKRI harga mati, kembali bersama saya. Dan saya akan pergi makan di restoran fast food paling terkenal di dunia. Restoran berlambang M berwarna emas kuning yang ada di hampir setiap negara di dunia. Dan saya akan tunjukkan paket apa yang paling sering saya beli di restoran tersebut karena harganya murah dan cukup bisa buat kenyang. Dan restoran ini sangat menjadi kegemaran saya kalau saya juga pergi ke suatu negara, oke? Okay? Restoran apa itu? Tonton terus Boom Baby, let's go! Yo, teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Oke guys, ini dia. Kali ini saya akan mendatangi restoran fast food paling terkenal di dunia, paling digemari banyak orang. Ini dia. Yang saya pesan adalah paket mantap beef burger. Dapat burger, kentang, minuman seharga 28.500 saja. Hajar bleh. Oke guys, ini dia paketannya sudah datang dan di tembok terdapat banyak foto-foto restoran McDonald dari tahun ke tahunnya. Nah ini dia paket mantap beef burger seharga 28.000 saja, burger, kentang dan juga minuman soft drink. Tidak banyak yang tahu karena memang paket ini tidak ditulis di papan atau di menu mereka ya. Jadi paket ini sudah lama ada, tapi mereka tidak tulis, jadi kita harus pesan langsung ngomong di kasirnya. Nah, sambil menyantap paket ini, kalian bisa langsung beli di McDonald ya. Jadi di kasir langsung ngomong paket mantap, bisa pilih yang burger, atau paket mantap yang nasi, ayam, dan minuman. Jadi ada dua paket ya, seharga 20 ribuan, karena paket McDonald harganya lumayan semua ya, 30-40 ribu ke atas semua. Jadi ini salah satu paket yang cukup murah dan masih sering saya beli karena harganya murah dan dapatnya kurang lebih sama dengan paket yang lebih mahal ya. Nah, kalian bisa lihat dapat burger, kentang dan juga minuman. Cukup puas dengan harga 20 ribuan saja, masih masuk di kantong kita semua. Dan memang tidak banyak yang tahu karena paketnya tidak ditulis di menunya ya. Dan McDonald memang restoran fast food yang paling terkenal di dunia, paling digemari di dunia, dan di mana-mana ada. Kalian bisa lihat di hampir di seluruh negara di dunia ada ya. Bahkan saya kurang tahu malah negara mana yang tidak ada McDonald-nya, malah saya kurang tahu. Saya tahu bahkan di satu negara seperti Indonesia McDonald begitu banyak. Saking banyak, bahkan dalam satu jalanan tarik lurus misalnya di daerah mana itu terdapat beberapa McDonald padahal jaraknya tidak terlalu jauh. Saking McDonald terlalu ramai ya, terlalu crowded, tidak kuat menampung lagi, akhirnya mereka bangun McDonald lagi dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Karena memang restoran ini sangat-sangat digemari, apalagi anak-anak juga sangat suka ya. Memang kurang bergizi, tapi mau digimanakan lagi, namanya hidup, kita tetap harus berimbang. Jadi untuk biar tidak terlalu sakit, kita juga harus berolahraga sambil menyantap ini, jadi bisa biar lebih sehat, tetap terjaga. Dan saya yakin juga teman-teman semua di sana pasti suka McDonald dan pasti punya kegemaran favorit McDonald masing-masingnya, apalagi ada ayam spicy-nya yang pedas sekali. Dan yang paling saya suka adalah kentangnya ya, kentang McDonald sangat renyah dan gurih, tidak ditemukan di merek lain. Lezat sekali, Mama Mia, mantap Pak Nyu. Nah itu dia guys, restorannya dan paketnya. Semoga terhibur ya review singkat saya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan jangan lupa paket parfum hari ini. Tetap mampir ke Instagram saya, Irwan Milan Parfum. Dan bisa lihat-lihat di sana gambar dan foto. Oke? Terima kasih, tonton terus Boom Baby, let's go. Sampai jumpa, dadah.